Darling. Hai, perkenalkan nama saya Fezia Tarantia dari kelas 9C. Bentar, kalian pusing nggak sih kalau lampunya kayak gini? Nah, kalau gini kan enak. Oke, lanjut. Seperti yang teman-teman ketahui, kita adalah pemuda Indonesia penerus bangsa. Mungkin nanti di masa depan ada yang menjadi dokter, guru, atau nggak jadi apa-apa. Enggak, itu yang terakhir bercanda ya. Oke, kembali ke topik pembicaraan yang tadi. Untuk membuat bangsa Indonesia maju di masa depan, kita sebagai pemuda harus pintar dan saling bersatu untuk mendukung satu sama lain. Maksudnya pintar di sekolah? Nah, pintar dimaksud bukan hanya pintar di sekolah ya, tapi pintar dalam pola pikir, pintar dalam mengatur sesuatu, dan juga pintar dalam berbahasa, seperti bertutur kata yang baik dan tidak ngomong kasar. Kita juga harus bisa berbicara menggunakan bahasa lain, minimal bahasa Inggris, agar tidak terjadi kejadian seperti berikut. Hey, hello, excuse me, can I ask you something? I want to return this book to the library. Do you know where the library at? Hah? Library. Oh, perpustakaan. I don't know. Nah, pasti kalian gak mau kan hal itu terjadi ke kalian. Makanya, belajar bahasa Inggris itu penting, guys.